Siapa yang tak tahu tanaman katu? Tanaman ini banyak tumbuh di halaman rumah warga. Daun tanaman ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti melancarkan air susu ibu, menyembuhkan bisul, demam, darah kotor, dan mencegah osteoporosis. Tumbuhan yang memiliki nama latin Sauropus androgynus ini juga memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, dan kalsium yang sangat tinggi. Bahkan di Amerika, daun katu dikonsumsi sebagai obat anti-obesitas. Daun katu biasanya diolah menjadi sayuran berkuah segar untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan serat tubuh. Namun, jika Anda bosan menikmati daun katu dalam bentuk sayur, Anda bisa mencoba mengkonsumsinya dalam bentuk camilan berbentuk stik. Nah, di Dusun Glundengan, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat rumah industri yang memanfaatkan daun katu menjadi camilan atau makanan ringan yang menyehatkan. Saudara, permintaan pasar akan makanan dan camilan sehat semakin meningkat. Tak heran kalau inovasi dan kreasi baru terus diciptakan oleh produsen makanan. Salah satunya Home Industri yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini. Mereka mengkreasikan sayur daun katu yang kaya akan manfaat menjadi camilan yang enak dan juga sehat tentunya, yaitu stik daun katu. Kita akan lihat bagaimana cara pembuatan stik daun katu bersama ibu-ibu. Saya boleh bantu, Bu, ya? Oke. Proses pembuatan stik daun katu ini terbilang sangat mudah dan sederhana. Siapapun bisa mencobanya di rumah. Pertama, siapkan 1 kg tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, 125 gram daun katu, 100 gram mentega, air, dan kaldu ayam secukupnya. Selanjutnya, bersihkan daun katu dari tangkainya dan pilih daun katu yang tua untuk dicuci bersih dan blender dengan air hingga halus. Lalu campur adonan daun katu dengan semua jenis bumbu menjadi satu dan aduk dengan tangan hingga rata. Aroma daun katu pun akan tercium khas sekali. Kemudian giling adonan daun katu hingga berbentuk seperti mie, lalu goreng dengan api sedang selama 5 menit dan stik daun katu pun siap dikemas. Rasanya yang gurih dan banyaknya manfaat untuk kesehatan membuat permintaan stik daun katu terus meningkat. Pesanan datang dari sejumlah kota besar seperti Bali. 100 gram stik daun katu ini dijual dengan harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp8.000. Kita memilih daun katu itu karena satu, daun katu itu mempunyai antioksidan yang sangat tinggi untuk tubuh. Juga pewarna alami. Jadi kenapa kita harus menggunakan pewarna buatan kalau ada ada pewarna yang alami, dan itu pun lebih aman dan juga lebih higienis. Stik dari daun katu ini itu sebagai alternatif juga. Kemungkinan anak kecil itu kalau dikasih sayuran itu kan males, yang mau konsumsi bahkan mau makan. Nah, dengan di buat semacam ini itu lebih simpel, dan anak-anak pun juga lebih menyukai gitu. Stik daun katu ini disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, bagi Anda yang tertarik, bisa datang langsung ke rumah industri atau memesan melalui online. Saudara, camilan stik daun katu ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk putra-putri Anda yang nggak suka makan sayur. Apalagi kandungan antioksidan alaminya yang ada di daun katu ini bisa menambah daya tahan tubuh Anda. Dan rasanya yang gurih dan juga enak, ini bisa membuat ketagihan. Seperti adik-adik yang sedang bersama saya ini lagi ngemil stik daun katu. Enak nggak? Enak! Enak ya? Anggap sudah Wan Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.